Hai korang! Dah lama rasanya tak dengar cerita pasal Zizan Razak kan? And Pinky rasa dalam ramai-ramai artis lelaki bujang dalam Malaysia, yang paling netizen tunggu untuk naik pelamin adalah Zizan Razak lah kot. Setiap kali kalau keluar gosip atau isu Zizan bercinta dengan mana-mana gadis, mesti para peminat dan netizen akan doakan Zizan cepat-cepat kahwin. By the way, kalau korang follow IG Zizan kan, korang tahulah Zizan memang suka buat live dan interact dengan peminat-peminat beliau. Zizan pula memang jenis gila-gila dan melayan je komen-komen dan message dari fans kan. Back to the topic, 2 hari lepas Zizan ada buat live IG dan macam biasalah Zizan borak-borak dengan fans. And tiba-tiba Zizan ditemani seorang gadis cantik dalam live tu. Dan Zizan sendiri pun ada save IG live tu dengan caption yang memang mengundang spekulasi. Difahamkan gadis cantik tu namanya Jasmine Henry yang merupakan seorang penyanyi dari Filipina. Menerusi IG Jasmine pula, Jasmine sendiri pun ada post sekeping gambar bersama Zizan. Based on gambar tu, diorang memang nampak mesra. Dan masing-masing pun ada berbalas komen sweet dekat IG masing-masing. Dan fans apatah lagi, memang masing-masing usik Zizan lah. Yang pasti memang ramai yang puji kecantikan wajah Jasmine. Ada juga yang cakap muka Jasmine seiras macam Juliana Evans. Korang rasa macam mana? Dan agak-agak korang, diorang ni ada apa-apa ke tak? Apapun, doa yang baik-baik je, okay? Bye korang! Jangan lupa like, share, komen dan juga subscribe!